Halo guys, main tenis, tingkah kocak Nagita Slavina bikin salfok. Netter sebut Mama Gigi semakin bahagia. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. As you fade away. Sedang gencar-gencarnya berolahraga, Nagita Slavina selalu menyempatkan waktu paginya untuk bermain tenis bersama kerabat dan suami tercintanya. Selain dapat menurunkan berat badannya, berolahraga juga dapat membuat hari-hari Nyonya Andara ini semakin happy dan positive vibes tentunya. Hal ini terlihat dari unggahan-unggahan di sosial media yang memperlihatkan Nagita Slavina nampak semakin bahagia sejak gencar berolahraga. Tingkah-tingkah gemes bak anak ABG kerap terlihat kala istri Raffi Ahmad ini pun bermain tenis. Tampak begitu happy dengan kehidupannya sekarang ini, membuat banyak pengagum Nagita Slavina ikut senang melihatnya. Selain itu, sederet netter juga memuji kecantikan Nagita Slavina yang meskipun sudah memiliki dua anak, namun tetap awet muda bak anak SMA. Momen kocak ini terlihat dalam unggahan Instagram @jevirgo pada Selasa 11 Oktober 2022. Ngapain? Biar nggak dingin. Oh, nggak dingin. Oke. Oh, kita konten lagi. Konten. Oh, wih, seneng banget nih. Nice. 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 Keren. Satu lagi. Nice. 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 Keren. Satu lagi. Keren. Wih, seneng banget nih teman-teman. Udah pada jago main tenis. Udah pada jago main tenisnya. Sulit banget. Coba Ina, Ina. Ina, can you do? Can you do? Can you do? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.